咁先好嘛，抵我。大魔先接个睡眠啫，咁又唔系，大魔而家好细嘛，大魔咪好咯，冇咁细。系啊，大魔咁样大啊，而家可以行得噶啦。好啊，准备啊，可以三分钟，攞钱，我唔记得攞钱。攞药啫嘛。Puk chan, lo hit ngak yo. Hai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi pagi ini kita acaranya mau ke rumah sakit. Enggak rumah sakit besar ya, rumah sakit kecil untuk ngambil obat nenek, teman-teman. Jadi 3 bulan sekali gitu. Nenek itu harus ambil obat darah tinggi sama obat apa ya? Tampuson itu loh sih, ya pokoknya itu. Dan biasa ya, yang pergi itu cuma aku sama nenek aja, anaknya nggak ikut. Jadi karena aku semuanya udah bisa, semuanya aku yang handle. Kalau nenek aja sih nggak bisa, nenek juga lupa, nggak tahu harus masuk kemana tuh, dia tuh lupa semuanya. Jadi pokoknya harus ada aku. Mulai enggak, Bu? Ya, baik. Jadi dia tak suruh pakai topi. Dia tadinya enggak mau. Muleng, dimang, itu taika. Jadi biar enggak panas. Bu? Ini yang mau tanya entah, Wak. Bu, Wak. Tanya entah, sabun jengah, lemu, entah, ya. Kacang, mungkin, jomel. Lek, mau kayu. Phúc trở nữa mà, ta ít sao thần chảy ngà lo ít ngày vô. Dạ mùa. Dạ. Đi lo chỗ mẹ. Dạ lo chỗ mẹ. Chỉ lên ngờ. Mà tớ tài mộ à. Mà tớ tài mộ à. Là. Biết gì. Mà cầm xảy mà là. Tài mộ lên à. Bằng đất lắm rồi đây. Hú xíu á. Có xảy gì. Hú lên à, chân này. Nà. Kita mau ke Maui. Jadi kalau di dekat rumah itu jalannya lewatin mall-mall, guys. Jadi kalau udah jalan beberapa menit itu kita ngelewatin lapangan dan jalan raya yang panas banget. Makanya kita pakai topi. Nunggu lift mau turun ke bawah. Nanti ngelewatin jalan raya. Mau bawa payung juga nggak bisa bawa. Panas. Panas, guys, panas. Oh. Maui mah. Wah. Maui hujan mah. Ya telau mah. Nah, jadi aku sampainya langsung ambil nomor antrian, udah dapat nomor 5. Nah, lumayan ya nunggunya ada 1 jaman gitu. 1 jam sampai 1,5 jam lah ya sekalian ngambil obat. Dan setelah ambil obat, alhamdulillah kita udah masuk. Ini aku sama nenek ya nunggunya. Setelah habis ambil obat, kita langsung ke pasar nih, teman-teman. Thank you.
panas tapi gerimis. Langitnya peteng. Angli itu tak minta leh. Panas tapi mendung. Yuan. Lagi diperbaiki jalannya. Loh. Di to longkong apa kamu tahu ya na? Tam ya? Telah? Ai ayam, mbak aku njaluk ayam guys $70. Telah? Ini tahu guys. Aduh. Sumuk panasnya tuh. Panas di luar. Soalnya kalau musim panas, panasnya banget. Bawa payung tapi enggak hujan. Enggak bisa. Sobinan. Apa buka ya enggak itu. Biarinlah. Jangan lupain. Ini obatnya nenek. Wampur soalnya enggak bau plastik. Sayur, apa cuma ini? Sayur sawi sama ayamnya satu ekor. Wis stop. Duh. Halo teman-teman, jadi aku tuh udah habis bersihin kursi roda. Sekarang mau dimasak sih, cuma motong ayam kak. Tadi kan beli ayam satu ekor, terus mau dipotong. Sebagian mau tak goreng ya biasa, sebagian mau dibikin ayam kecap. Terus masaknya ngunung-ngunung ini lo mbae jalan ngunungku ya. Jadi ayam satu ekor ini aku mau potong-potong setengahnya, aku mau potong, aku goreng pagi ini sampai nanti malam. Terus setengahnya lagi aku mau masak besok buat ayam kecap ya teman-teman. Jadi nenekku suka banget ayam kecap. Kalau satu ekor utuh ini digoreng semua dia gak begitu suka ya. Kalau di ayam kecap semua juga bosen ya. Jadi dibagi dua seperti ini. Dan yang udah aku potong-potong ini aku udah bumbuin bawang sama jahe sama garam ya teman-teman. Irah takam tadi dulu tak lagi.
Halo teman-teman, jadi sore ini aku masak ayam sama Taki. Kalau pagi tadi goreng ayam aja, malam ini goreng kentaki. Ini masih ada, ini tuh banyak tapi kulit-kulit guys. Ini tuh kulit, leher, kepala, dada-dada gini. Ada sih cuma satu, karena aku tuh suka yang tulang-tulang gitu. Nah mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kulit. Gila. Kalau orang Cina itu kulitnya dibuangin. Nah, kita kan dimakan. Kalau orang Cina dibuangin karena itu lemak semua. Tapi kalau orang Indonesia dimakan. Tak makan pun dia bisa. Tak tambah risau. Habisin kulitnya sekalian. Masih ada leher sama kepala. Udah habis buat besok. Kenyang. Kenyang guys. Nah untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye, see you in the next video.